أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. Hambaku menyombongkan diri terhadapmu dengan berbagai bentuk kemegahan, padahal akulah yang melindungi mereka di tempat tidur mereka. Aku yang menciptakan, namun yang disembah adalah selainku. Aku yang memberi rezeki, namun selainku yang disyukuri. Kebaikanku sentiasa turun kepada para hamba, tetapi kejahatan mereka lah yang naik kepadaku. Aku mencintai mereka dengan memberikan mereka nikmat-nikmatku, sedangkan aku tidak memerlukan mereka. Mereka memancing kemurkaanku dengan berbagai kemaksiatan, padahal mereka adalah yang paling perlu kepadaku. Sesiapa yang datang kepadaku, maka ia akan kujemput dari kejauhan. Sesiapa yang berpaling dariku, aku akan memanggilnya dari kejauhan. Sesiapa yang meninggalkan sesuatu demi aku, akan kuberikan kepadanya lebih dari cukup. Sesiapa yang menginginkan keredaanku, aku pun menginginkan apa yang diinginkannya. Sesiapa yang bertindak dengan bergantung pada daya kekuatanku, maka akan kulunakkan besi baginya. Dan sesiapa yang lebih mementingkan aku dari selain aku, aku akan lebih mementingkannya dari orang lain. Orang yang mengejarkan maksiat tidak akan membuat mereka berputus asa dari rahmatku. Jika mereka bertaubat kepadaku, maka aku akan menjadi kekasih mereka, sebab aku mencintai orang-orang yang bertaubat dan mensucikan diri. Kalau mereka tidak bertaubat kepadaku, maka aku akan bertindak sebagai doktor mereka. Akan kuberikan cobaan kepada mereka dengan berbagai musibah, semata untuk membersihkan mereka dari berbagai air. Satu kebaikan di sisiku adalah senilai 10 kali ganda yang sepertinya, hingga 700 kali ganda, hingga kegandaan yang banyak sekali. Sedangkan kejahatan di sisiku adalah bernilai satu. Maka jika dia tak besar dalam aku, maka aku pun mengampuni. Aku mensyukuri amal kebajikan yang sedikit dan mengampuni banyak kesalahan. Kasih sayangku mengampuni kebaikanku, sifat dengan tunduk mengampuni keputusanku menjatuhkan hukuman. Pemberian maafku lebih dari mendahului siksaanku. Aku lebih pengasih kepada hamba-hamba daripada kasih sayangku terhadap anak. Allah ada menyatakan dalam sebuah resolusi yang bermaksud, jika mana-mana hambaku mentaati, maka aku redha kepadanya. Bila aku redha kepadanya, maka akan aku berganti seluruh hidupnya. Sesungguhnya keberhatanku tidak ada penghujungnya. Dan jika hambaku melakukan maksiat kepadaku, aku marah kepadanya. Bila aku marah kepadanya, maknanya aku melakukan.